Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baytihi wa dhurriyyati wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam بحقي طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال إمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Riyadhus Shalihin karangan bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam babul qana'ati wal 'afafi wal iktisadi fil ma'ishati wal infaqi wa dhammi su'ali min ghairi daruratin. Bab pada menyatakan kelebihan bersifat dengan qana'ah, memada dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia, wal'afafi dan tidak meminta, wal'iktisadi fil ma'isyati dan berusaha dalam mencukupi keperluan hidupan, wal'infaqi dan kelebihan memberi sedekah infak, wadhammis su'ali dan mencela meminta-minta min ghairi daruratin daripada ketiadaan darurah. Kita pada malam ininya masuk pada hadis yang ke-10, hadisul ba. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa anhu ay waruya anhu, dan diriwayatkan daripadanya. Daripada siapa ni? Yang ni daripada Ibnu Umar. Wa anhu ay wa ani bin Umar, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wahwa padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tu alal minbari, di atas mimbar Nabi. Nah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersabda ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, duduk di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimbar Nabi ni mempunyai tiga anak tangga dan menghadap kepada makmum dia. Nah, ha, jadi sebab tu kalau kita buat mimbar, nah, sunatnya kita tafaul dengan seumpama mimbar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tangga tu ke depan makmum. Ha, gitu. Kadang-kadang orang buat tangga kanan lah, kiri lah, ke belakang lah, macam-macam lah tadi. Ke atas pun ada. Ha, tu. Hak sunatnya, sunat tu. Sunat lah. Nah. Ha, sunatnya mimbar tu tangganya ke depan. Ya ni menghadap pada makmum. Ha, tu sunat gitu. Mimbar Nabi ni tangganya menghadap pada makmum, kemudian ada tiga anak tangga. Ha. Cuma zaman Sayyidina Uthman bin Affan, oleh kerana umat Islam ni terlalu ramai dan masjid Nabi pun dibesarkan, maka dinaik tinggi lagi. Nah, diakat tinggi lagi mimbar tu. Jadi hak asalnya mimbar Nabi ni tiga anak tangga menghadap pada makmum. Ha, tu dah. Dulunya mimbar Nabi dibuat daripada kayu. Nah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam uzur sangat dah mimbar kayu tu, Nabi tukar mimbar lain. Satu hari Nabi duk khutbah. Nah. Duk khutbah tu tiba-tiba bunyi soseng-soseng berjerit. Nah, berjerit. Orang kata, ha, sahabat duk siapa dia bawa anak ni tak reti jaga apa. Nah. Kelik rumah lah, nyusu rumah anak dia sini. Ha, bunyi suara budak duk menangis. Kuah, 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 duk jerit. Ha, lalu Rasulullah SAW pun bosan sangat tengok sahabat paling kiri kanan tak boleh nak fokus pada khutbah Nabi. Nabi pun turun pergi tepuk mimbar yang lama tu. Ha, tepuk. Macam pujuk eh. Macam pujuk budak yang jerit. Ha, gosok. Kalau Nabi tak turun, nah, maka siapa kiamat ia akan berjeri. Nah, siapa kiamat akan berjeri. Siapa kita-kita pun kalau pergi Madinah lah ni boleh dengar. Kalau Nabi tak tepuk, eh, ke mimbar hak duk hak lama tu. Bapa tu cemburu sebab Nabi tak naik duk dah atas dia. Nah, dah Nabi guna mimbar baru dah. Ha, tu dah. Wa huwa padahal ia Nabi tu alal mimbari, di atas mimbar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, gitu. Wahwa dan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sadaqata. Nabi menyebut akan kelebihan bersedekah. Ha, itu dah. Yadhkuru sadaqata ai fadilatu. Nah, fadilatuha gitu. Yadhkuru sadaqata menyebut akan sedekah, mana menyebut akan sedekah yakni fadilatnya, kelebihannya, kelebihan sedekah. Artinya panjanglah. Wa ta'affufa, dan Nabi juga menyebut akan ta'affuf. Ini ta'affuf ni arti malu diri lah. Ha. Wa ta'affufa, menahan diri, malu ke diri. Menahan diri mana malu ke diri. Nah, bapa tehe tu sebab malu. Wa ta'affufa, dan menyebut akan kelebihan juga. Ta'affuf mana malu ke diri. Menahan diri anil mas'alati, daripada meminta-minta. Itu dah. Lebih bersedekah dan lebih juga kita tahan diri kita daripada meminta-minta. Yang ini meminta-minta keperluan diri kita sendiri, hajat keperluan perut kita sendiri. Nah, ha, kalau orang panggil meminta-minta tu ialah untuk maslahah ammah, ha, tu tak apa. Masjid surah buat tabung. Nah, ah, tu jadi tak boleh nak minta tabung langsung, tak boleh nak minta-minta, buat tabung habis ya. Lepas tu cukup bulan mampu kerah, orang kerah habis elektrik berapa ni ni. Tak boleh nak bayar, lepas tu duk gigit jari air. Pengerusi sakit jiwa ni. Nak minta dah malu aku nak minta. Hai, hak tu hak masalah hak amah, tak apa hak tu minta. Nak buat sekolah, nak buat pondok, nak buat masjid, nak buat urusan-urusan hak masalah umum ni. Ha, hak kata kena malu nak minta ni. Kau nak perut kita bucik sore ni. Nanti ni. Ha, tu nak malu. Nanti ni. Ha, lebihnya kita berusaha. Iktisad fil ma'insyah. Berusaha pada memenuhi keperluan hidup kita. Ha, dah.
nak makan, nak pakai gapo, nak nak kenderae gapo, hatu kita kena hijau lah. Nah, nyang semua benda kita minta habis. Nak beli motor pun minta dengan orang dak sini. Ha, kalau orang buyak alhamdulillah ada. Ha, ustaz-ustaz dulu naik motor ya. Nah, naik motor ngajar cuma jauh-jauh, pakai syalai mana, basuh jeruk pengajalan. Nah, adalah sekali oleh kerana nak basuh jeruk sama tengah jalan. Ah, orang hak jepuk kata, tak apa ustaz, tawih kereta ke ustaz seperti. Kalau tak apa tu, dia tak ada minta. Nah, orang bui itu tak apa. Jangan dia pula pergi minta dengan jemaah. Hadirin hadirat sekalian, ambo ni payah nak main ngajar ni, tak ada. Tak ada, tak ada kereta ni tadi ni. Ah, sumbelah sikit sore buat beli kereta ambo. Apa mano? Tak malu ustaz tu tadi ni. Tak malu tu. Pas kereta dia pun yang minta atik dengan orang. Nak rumah dia pun yang minta, nah. Kalau rumah, kereta sendiri, makan minum sendiri, atu lebihnya kita iktisad fil ma'isyah, usaha untuk memenuhi keperluan kehidupan kita. Tapi kalau untuk maslahah amah, atau tak apa, sebab kita nak nak bagi-bagi pahala. Nah, masjid, surah atau khairat kematian ke orang kapur kita, ada tu ni. Buat orang panggil buat khairat kematian. Ah, dia mau bayar dah lagi ni. Sini. Ha, minta ke? Ha, malu kau nak minta. Kena ada malu ni untuk minta. Tak leh lah hok ni hok panggil hok kita sepakat dah. Nah. Ha, itu. Ha, satu daripada hok orang panggil lebih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tapi hok ni sama je dengan hok dulu. Ada tak? Ha, dulu ke? Hok dulunya riwayat Hakim bin Hizam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-yadul ulia khairun minal yadis sufla wabda' biman ta'ulu wa khairus sadaqati ma kana an zahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahullahu wa man yastagni yughnihillahu. Ha, jadi lebih kurang lah makna dianya. Mana hak dia nak sebut dalam hadis yang ke-10 ni, Nabi kata al-yadul ulia, bermula tangan yang di atas itu, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, ha, daripada tangan yang di bawah. Ha, kalau pegang zahir gitu punoh, nah, tangan di atas tu lebih baik pada tengok bawah. Ano jalan ni duk gini semua sini. Tangan di atas tu ha, ano dia mau tangan duk atas mau. Atau Nabi kata tangan di atas lebih baik tangan duk bawah. Ha, karut tu tak faham tu. Nah, ini dipanggil kinayah. Nah, sindire. Nah, kinayah. Kinayah tangan di atas ni katanya dalam syarah wal yadul ulia. Edak ni hadis Nabi lagi. Nabi sendiri terang pula. Wal yadul ulia, dan bermula maksud aku dengan kata tangan di atas tu hiyal munfiqatu. Ialah orang yang munfiq, bersedekah, menginfak, memberi. Itu. Orang yang boroh, orang yang jual tubik duit itu. Wasufla ay wal yadu sufla, dan bermula maksud aku dengan kata tangan yang di bawah ni, bukan tangan yang duduk bawah. Oh, memanglah tangan duduk bawah semua. Kalau kita duduk berjalan ke mana pun, maksud dengan aku kata tangan di bawah tu hiasa ilatu, ialah orang yang meminta. Ha, kalau orang minta ni tangan duduk bawah nak gini, nah, tolonglah, tolonglah. Ada. Ha, macam kita minta dengan Tuhan juga tangan duduk bawah kan? Nah, tu tangan duk bawah, nak duk bawah tak ada gitu. Ini tanda kata kita minta dengan Allah Taala. Nah, nak tak ada warna tu tengoklah. Kalau hajat hok biasa dah, nah, duduk bawah biasa gini ya. Kadang-kadang dia meletak atas pohon. Nah, dah rabbana atina hok umur tu ni. Cak kecil pa besar rabbana atina. Duk pohon lembek gitu. Kalau hok jenis orang panggil benda hok nak nak tu lebih sikit gak, agak tinggi sikit. Kalau nak hok projek juta-juta begini lah akaknya, ya Allah tolonglah. Ha, tu kan lagu tu. Nah, tu Nabi pun gitu juga. Bukan Nabi minta projek juta-juta, makna benda hok Nabi dah berajak sungguh tu kan. Nabi akak tangan begini, siapa jatuh ridak Nabi hok cakup bahu. Ha, dalam peperangan Badar tu kan, 313 sahabat hok tu pergi perang Badar tu nak lawan dengan ribu. Kalau kira dengan secara adat agak tak menel lah. Ada secara adat, tapi Tuhan sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyakkah puak yang sedikit boleh mengalahkan puak yang banyak dengan izin Allah Ta'ala.
Maka bila dengan izin Allah Ta'ala kan, Nabi SAW angkat tangan begini berdoa. Nah. Tu siapa ko jatuh nah. Ni. Jatuh. Nabi kata, ya Allah, kalau tidak mu menyelamatkan ni, tak ada siapa dia lagi nak menyembahmu di atas muka dok ni. Oh, siapa tak jatuh. Nah, jatuh ridak Nabi SAW. Bersungguhnya minta dengan Allah Ta'ala. Atau hajat hak lebih. Maka ulama kata kalau kita hajat hak lebih, gitulah akak eh. Nah, hajat hak lebih kita bukan hak tu, kita hajat hak lebih ada projek tu juta, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tu baru akak tinggi. Kalau hak Rabbana atina duk gini. Nah, ada tidur pada. Nah, pada hak tu lah hak usahanya. Nah. Hak tu hak usahanya. Tu jadi wasufla ay wal yadu sufla, dan bermula tangan yang di bawah ni hiya sa'ilatu, ialah orang yang meminta. Nah, dah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kinayah, kemudian Nabi terang pula gapo dia maksud dengan kata tangan di atas dan tangan di bawah. Jadi tangan di atas al munfiqatu, orang yang menginfak, orang yang boros, orang yang sedekah, orang yang berwakaf dan sebagainya. Ia kena ambil hak sunat-sunat lah. Kalau orang yang berzakat, hak tu wajib. Jangan kita keluar zakat tu, kita berasa kita ni Masya Allah, pemurahnya saya. Hei, keluar zakat bukan pemurah, memang wajib dah atasmu. Eh, tapi duit ku cari, duit mu cari pun ada gear orang lain tu. Nah, tu syarak ajar kita dalam bab harta ni, bukan milik mutlak kita, ada milik orang lain lagi, itu mustahikul lizakah. Apa? Itu asnah-asnah tu lah. Nah? Walaupun duit kita cari, bila cukup haul nisab, wajib kena keluar zakat. Bila cukup haul nisab, wajib keluar zakat. Bila kita buat keluar, tiba-tiba rasa kita, pemurah aku ni. Tak kena tu. Bukan pemurah tu. Nah? Tu pemurah ni siapa tak ada sama nisab. Apa? Belanja sama? Keluar sama? Ini. Tu baru pemurah sungguh. Nah. Tu. Jadi kalau zaman dulu kan, orang hak keluar zakat ni orang hak betul sungguh kaya. Nah. Hak sunat, sedekah, gapo habis dah. Ada lagi lebih. Siapa kira lagi ada lagi nisaknya. Bila cukup haul. Keluar pula zakat. Mana kaya sungguh tu. Kaya sungguh. Kita hak keluar zakat lah ni mungkin duk kaya sungguh juga. Nah, dekuk je sebenarnya. Tak ada agak keluar tak ni. Tu. Macam semayah wajib lah. Kita semayah 5 waktu saja. Mana duduk rasa, "Oi, masya-Allah kuatnya saya beramal ibadat." Weh. Apa berasa lagu tu? Semayah 5 waktu je. Nah. Tu kalau hok kuat wa amal ibadat semayah ni hok sunat, gapo kapik fardu rawatib, nah tahajjud, duha, habis witir pun 11 rakaat. Tu baru orang panggil banyak semayang, banyak ibadat semayang, sama tak? Tapi tu pun tak boleh berasa banyak. Berasa banyak ujuk lah pula. Sama lah. Hak zakat ni wajib. Jadi bila wajib tu, tak pernah hak kita nak rasa kita pemurah. Itu kan hak wajib. Melainkan hak sunat. Hak sunat pun tak berhak juga. Tapi nak kata pemurah ni kerana buat keluar hak sunat. Tak ada kewajipan di atas dia, tapi buat tubik juga. Itu dia panggil al-yadul ulia. Hakikat sengoti orang yang di atas, tangan di atas ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kerana Allah Ta'ala lah orang zat yang maha memberi tanpa melihat siapa yang dia bui. Boroh sungguh. Al-mun'imu bijala'ilin ni'am. Tuhan. Nah, yawi tu tak tengok siapa. Sebab tu Ar-Rahman, Tuhan yang maha boroh. Boroh sungguh Tuhan. Boros. Boros. Nah, kita dah kedekut. Nah, Tuhan dak, Tuhan yang maha boroh. Bapa boroh, dia bui tak tengok siapa. Tak tengok siapa, dia bui lah. Nah, hak berimeh, hak kapir, hak baik, hak jahat, hak tak semaya, hak semaya, dia bui, 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 bui. Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kapir bisyurbatil ma'i. Kalaulah dunia ni ada harga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, pasti Tuhan akan tegah tak bagi orang kapir tu minum walau setegak air sekalipun. Maka do orang kapir boleh minum apa dulu. Boh lebih bucik pada kita buat amal mana. Nak tahu ni? Bermakna dunia ni tak ada harga. Tuhan boroh. Bui, 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 bui. Itu dah.
Maka sebab tu disebutkan dalam munajatnya, ya Rahman ad-dunya wa ya Rahim al-akhirah. Hei Tuhan yang maha borah di dunia, tapi maha kasih belah hanya kepada orang mukmin di negeri akhirat. Akhirat Tuhan tak borah dah pada semua. Hanya borah dan kasih belah dia tu hanya kepada orang mukmin ya. Tu dah. Maka sebab tu kita nak minta gapo? Maka minta dengan Allah Taala. Tu minta dengan Allah Taala pada hakikat. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allahu yaghdabu. Allah marah sungguh-sungguh in tarakta, jika engkau meninggalkan su'alahu, meminta akan dia Allah. Allah marah. Doa-doa tu Tuhan marah. Sebab kita tu bukan duduk di makam taslim, bukan duduk di makam redha. Maka ketika tu wajib kita kena tunjuk sifat kehambaan kita mana. Minta, minta dengan Tuhan tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan tu maha mengetahui. Jangan kita berdoa tu kita duduk dalam hati kita, Tuhan ni kalau aku tak royak sosok gapuah aku nak ni, ya tak tahulah gapuah aku nak. Kapir selalu tengah duduk doa tu. Sementara tu lah. Tu bahaya. Jadi kita duduk minta dengan Tuhan tu bukan Tuhan tak tahu. Tuhan ni mohon mengetahui. Gapo hok kita telitah nak, gapo hok kita tak telitah lagi nak gapo, Tuhan mohon mengetahui dah. Lepas tu dah Tuhan tahu apa, dia tak wih lalu. Sini. Hok dia nak bu ikut dia, nak wih hok mana? Man yurid, man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak habuai dunia, kami bui. Tapi bui tu bukan gapo hok dia nak. Gapo hak aku tentu. Aku tentu secemok ni, secemok ni je dia dapat. Kan rugi tu kalau kita duk kejar ke dunia. Rugi. Sebab apa? Sebab hak kita nak tu belum tentu lagi Tuhan bui belakang. Kita nak, iyalah nak. Tapi hak Tuhan bui bukan serupa hak kita nak. Aku bui tu ikut hak gapa aku nak. Aku nak bui secemok ni, aku bui secemok ni. Mu dapat ni. Walaupun mu usaha lebih gapa. Masuk sahar tu sahar ni. Tak handsome, tak apa, janji kaya. Masuk tek kita pun. Nak main zahir ni. Duk tengok cermin kata tak handsome, tak apa, janji kaya. Masuk-masuk tak kaya juga. Nak buat mana ke dia? Dah. Tuhan nak bui tu bukan gapo hak kita nak. Gapo hak dia tentu. Dia tak bui, gapo hak dia tak tentu. Jadi kalau mu nak, semata-mata mu nak. Harsad dunia, nuktihi minha, aku bui. Tapi aku bui tu gapo hak aku tentu. Bukan sebutin bumi pun dapat musyarakat ya? Dah. Kerana dunia ni aqallu minal qalili. Benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Itu tengok. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi tak ada apa lah akhirat esok. Habuannya sikit pun aku tak bui. Sudah. Wa bunayu adama. Adapun anak Adam ni. Hina yus'alu, ketika mana mu kerik-kerik duk minta seumur dengan dia. Nak beli minyak motor pun minta, nak beli kereta pun minta, nak beli handphone pun minta, beli handphone pun minta. Ada juga lagu tu ustaz pun. Nak beli handphone pun minta juga. Nak beli kereta pun minta, nak beli rumah pun minta. Hina yus'alu yaghdabu, marahlah. Lebih-lebih dalam nanti ni minta habis dekat sini. Habis sekarang minta belakang orang dekat sini. Tu. Itu minta hak pondok je habis dengan kereta dia, motor dia, nak tukar pepak pun minta habis. Ini berat dan ni ustaz nak kejek tak belakang lah okay. Nak marahlah. Itu anak ada. Habis situ. Kalau gitu hadis ni muttafaqun alaihi. Sepakat Bukhari Muslim meriwayatkan di atas ini riwayat. Habis. Kemudian kata Imam Nawawi, lagi pula bukan Imam Nawawi Bukhari Muslim saja riwayat ni, warawahu Abu Daud wan Nasa'i. Abu Daud dan Nasa'i pun riwayat juga hadis tadi itu dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Nasa'i. Qala an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah ni kerek sama dah kita duk cerita. Bahkan banyak hadis-hadis sebelum ni pun duk cerita pasal Abu Hurairah. Teguli batinnya lapar macam-macam. Tu. Dia ada kan? Hadis hak sebelum ni Abu Hurairah. Ketika mana dia kaya dah tu dia jadi gubernur. Tokek kuda.
Tokek kuda, bukan tokek pi kuda. Tokek kuda nanti ni, yang mega kuda. Yang mega kuda. Bila dia jadi gubernur, dia dapat gaji. Duit gaji dia sipir-sipir taruh, beli kuda. Ah, kuda tu, dia pera. Akhirnya jadi tukar kuda. Tokek kuda, kaya. Saya nak mama tak boleh lah dia dah tengok. Ni ada Rasulullah kan apa dia ni. Panggil lah dia dah. Tu, Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah tu, nak tika mana dia kaya dah tu, dia menengung tengok. Ish, lain benar aku lah dengar dulu. Bahawa, dulu zaman Rasulullah pernah kami ni, duduk semaya belakang Nabi ni, siapa rebah guli batin. Aku sendiri rebah guli batin, siapa rejek atas tekok. Ingat kau sawai gila babi, dia kata ni. Kalau dah hanya aku ni duduk teh lapar. Lapar berdoa, oh, tak ada makan gos karo. Tu zaman. Tapi tahu di mana esok jadi kaya, kita tak tahu. Jadi anak-anak kita hak ngaji agama tu kita duduk serabut bosel lah. Nah, hari-hari kita duduk serabut bosel atas dah suami dah ngaji agama apa tu? Sudah SPM ni lagu mana ni anak kita ni? Duduk mikir tu. Lagu mana ni si dia? Lagu mana? Duduk mikir tu. Fikir apa rezeki tu hasiat dah sanggup. Nah, orang okay, SPM tinggi-tinggi bukan ada kaya duduk kaya mana pun. Lagu-lagu cukup makan. Nuh, Ali Syukri yang kaya tu. Tak ada SPM pun. Hari-hari duduk ngepi bagi dia sopo. Nah, tu tengok. Jadi, tak usah duduk fikirlah. Pasal rezeki ni, kita hantar anak kita mengaji tu supaya dia tu jadi orang. Jadi manusia yang bermanfaat untuk bangsa, agama, negara. Cukup. Soal dia nak makan apa, tentu-tentu dah makan nasi. Nah, makan-makan ni. Nah, rezeki tu harus sanggup. Tak usah duduk gobab apa. Ada rezeki boleh jadi sebab Abu Hurairah sungguh mana saya esok jadi MB dah pula dah tu ni jadi gubernur jadi menteri besar lah. Qala kata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata gua ana berat ni man sa'alan nasa barang siapa saala yang meminta-mintalah ia barang siapa annasa akan manusia. Ia minta-minta dengan manusia. Pasal apa duk minta dengan manusia tu? Takassuran. Tu. Takassuran. Takassuran ai liukassirul mal. Nah, itu mana? Takassuran ai liukassirul mal. Supaya memperbanyakkan harta dia. Ni jaga-jaga. Macam kita sebut dah tadi. Minta kalau urusan maslahah umum, pasal masjid ke surah ke nak buat masjid, nak buat surah, nak buat pondok, nak buat madrasah, nak imarah masjid, nak imarah surah ni, imarah ni mana? Nak bayar elektrik, nak bayar nak bayar tu email, gaji tu email, tu bila gapo, tu guru main mengajar gapo semua-semua. Itu nak imarah masjid. Tak apa asalnya. Nah, sebab kita nak berkongsi pahala. Tapi tiba-tiba duk minta. Bukan sebab tu. Ni jaga-jaga ni. Pengerusi masjid, pengerusi surah, pengerusi pondok, pengerusi madrasah. We jaga ingat. Ya duk minta dengan orang tu kerana nak litakasur mal. Nak memperbanyak ke harta. Ke banyak ada ke masjid itu? Tapi tak ada. Tahulah pak kita ni wallah Allah. Kalau kapu-kapu ada. Kapu-kapu ada. Nah. Untuk apa? Untuk berbangga. Setiap bulan dia akan umum. Alhamdulillah kutipan kita pada bulan ini mencecah 3 juta. Nah, nak tu ni. Lepas tu gapo buat ke masjid? Tak ada. Tu email bukan kadang-kadang tak ada siapa jadi tu email tu bila dah tu email tu bila lah tu siok tu atas dia seorang tu banyak kali tu. Nak tahu ni? Dialah Tok Siok, dialah Tok Bila. Apa? Dah tak ada orang nak pergi? Nah, dah kalau mesyuarat kata kita nak Tok Imel. Nak bayar gaji berapa? Sudah. Nah, orang kata bayar gaji 3,000 setengah lah. Oi! Kena lillahi ta'ala lah Tok Imel. Ingat Tok Imel ni jenis robot. Tak makan nasi, tak ada bini, tak ada anak. Nah, tak boleh. Banyak habis biti sejik kat lagi. Sudah. Ini natai pengerusi lagu ni nak tapar cepat-cepat. Nah, ada pengerusi gitu, ada. Oh iya, kau piti sejik, piti surah, piti pondok tu piti dia. Okey. Piti orang wis dekah tu untuk imarah. Baik tak? Orang belanja. Belanja. Ada belanja, tak ada. Minta gitu. Nah, itu baru tu. Itu minta untuk imarah.
Bukan untuk banyak ada. Ni jaga ni. Ada. Ada tempat soyak lah. Soyak kan nama mencari aku pula pegah. Rezeki ni ada. Ha. Ya masjid. Tapi tak aktif. Hak aktifnya seorang. Seorang nak mokeng dia aktif. Seorang-seorang ni duduk bawah dia. Tapi tak wish the same pun untuk seorang. Dia sepatut surah bawah masjid ni, masjid kena tolong lah. Nah. Hatta ustaz ngajar ke, ataupun ustaz ada dah, ha, duit-duit ke, gapo ke, moga surah kecil. Collection dia sikit, tak ada Jumaat gapo gitu gini. Nah, semari Jumaat pun dua sah, habis terik. Mari hak sahur sikit, baru 4-5 sah. Ha, nah, lepas tu collection sikit, ha, masjid, hak dalam tempat dia tu lah, hak kena tolongnya. Dah, tak tolong. Masjid sendiri, tak ada kuliah, tak ada, ma, tak ada program, tak ada. Lepas tu, duit tu untuk apa? Untuk tukar mozek. Mozek comel lagi, tukar pula. Nah, pahit orang comel dah, tukar pula. Saja. Nak gerak sikit nampak bitis tu. Lepas tu, tiap-tiap bulan, umum. Alhamdulillah, kutipan kita mencecah 5 juta. Mencecah 10 juta. Mencecah, apa yang tu? Tu senyap situ bitis tu. Ni lagu ni ingat. Nabi kata, man sa'alan nasa. Barang siapa saala yang meminta-minta lah ia barang siapa annasa akan manusia takasuran na ai li ajli la li ajli kasratil mal atau liuksirul mal kita kata la li takasuran takasuran kerana nak memperbanyak-banyakkan hartanya nak hipoi banyak memang dah. Sikap manusia tu memang tabiat tu yang gaul dalam nafsu kita tu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Memang cinta pada harta tu sebagai cinta yang sangat banyak. Nah, memang tu hawi begitu supaya kita ni mujahadah lawan. Lawan rasa cinta kepada harta sebagai cinta yang sangat banyak tu lawan. Lepas tu tak cinta langsung pada harta, lepas tu duit kita tabur tengah jalan gitu. Rumah pun kita tak kocik ke apa. Siap royak pula. Duit saya dah dalam celah mari tu. Mari nak rapak gitu ke? Bukan gitu. Mana ada cinta pada harta tu. Tapi kena lorong yang betul. Nah, lorong betul mana? Cinta pada harta. Kita cinta supaya harta kita tidak jatuh. Dengan sia-sia. Nah. Maknanya kita nak jatuh harta. Nak belanja harta kita. Biar betul-betul dapat pahala. Nah. Dapat redha Allah. Itu dia panggil cinta pada harta tu kita paling kona. Kok betul. Kita nak buat cinta harta tak leh. Saya tak cinta harta, bahong selalu. Manusia dah. Saya manusia. Awak cinta tak harta awak? Tidaklah. Saya tak cinta harta, bahong selalu. Nah, mana awak ni melekat. Nah, tak pun lembu dua tu. Dia orang tu kak tak ada lah. Mesti ada cinta harta. Betul tak? Mesti ada. Tapi cinta tu, we betul. Tak apa? Jangan we salah yang ni. Itu dah. Fa'innama. Maka siapa-siapa hak minta dengan manusia harta ni supaya nak penuh-penuh, nak banyak ke harta semata-mata. Fa'innama maka honyosonyo. Yas'alu meminta-minta lah ia man barang siapa tu jamron akan bara api sebenarnya tu. Berat tu. Siapa hok minta dengan manusia akan harta kerana nak banyak harta, nak hipung harta. Bukan nak imarah. Orang widwi ke sejik seorang untuk imarah. Untuk belanja menghidupkan orang panggil aktiviti-aktiviti masjid surah. Nah. Orang wi ke pondok tu nak wi jadi belanja untuk kegunaan pondok, kegunaan pelajar, kegunaan guru dan sebagainya ya dak. Nah. Guru tak cukup sama gaji. Nah. Pelajar pun pakai makan pasir gitu kan dari poso gitu dak sini. Duit ya bus dah poket ya sama. Nah. Ada gitu. Kan tak ada dak. Nak kalau tahfiz ya. Lagi banyak. Muka buka tahfiz lagi mudah. Dia buka tahfiz yang buka pondok ni lagi mudah buka tahfiz. Tahfiz hafal Quran. Nah. Semua boleh ni kalau kira tak. Kalau tahfiz banyak buka tahfiz lah ni. Dia tahfiz Quran pun tapi dia buka tahfiz. Apa? Sebab nak kutip derma. Lepas tu, budak baca Quran dia tengok. Dia sendiri tahfiz pun.
Ada banyak lagi tu. Bagi nak buka pondok tu payah sikit lah. Sebab pondok ni ada mata pelajaran ilmu dia. Nahwu, sharh, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadok, usul fiqh, kawa'i fiqh, usul hadis, ulumul hadis, tafsir hadis, usuluddin, fiqh, tasawuf. Banyak. Bukan mudah dok lah. Orang lah ni kalau buka pun dia kena pakat dengan guru-guru lain lah. Awak ngajar madah ni, saya ngajar madah. Bukan semua macam dulu dah. Payahlah sikit. Tu. Tapi kalau dia duk minta manusia bukan untuk maslahah am, hanya untuk nak banyakkan harta, fa innama yasalu jamron, maka hanya sonyo orang tu tak minta benda lain melainkan dia tu sebenarnya duk minta bara api. Nabi ayat duk minta bara api. Bara api nak apa? Nak bakar diri dia lah. Gitu ya. Tu mana jamron, tu mana bara api, mana liyu'aqib bin nari, begitu supaya diazab seksa dengan api neraka. Itu maksudnya gitu. Tu lama awak jadi bodoh pula. Mak apa duk minta bara api pula dah. Awak jadi bodoh, awak bodoh dah sini. Maksud dengan kata sebenarnya Nabi kata fa inna ma makahnya sonyo. Tu dipanggil ada tu takkid wa hasrin. Hanya sonyo sesungguhnya tak ada hak lain dah. Orang ni yasalu jamron, dia meminta akan bara api. Kok mana pula minta bara api? Apa pula duk minta harta? Kok duk minta bara api? Minta bara api supaya diazab dia dengan neraka akhirat esok. Liwa'aqib bin nar. Dia gitu. Itulah. Bila lagu tu, maka Nabi pun suruh. Suruh ni, tapi suruh ni bukan suruh pilih ni litakhyir kalau kira-kiranya. Nah, tapi orang panggil sebagai apa dia panggil, saya ingat dah. Masuk mimba bil qaulin Nabi SAW, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau mu tak malu buat apa pun nak buat. Macam seolah-olah kita. Mana Nabi kata? Falyastaqilla au falyastakthir. Fal fa tu fa tafri. Lam tu orang panggil lamulil amri, maka hendaklah. Tapi orang panggil amar di sini ni litakhir, bukan amrun lil wajib, bukan. Sebab au tu ada au. Au falyastakthir, maka mu pilihlah. Gitu. Mu pilihlah. Mu nak mensedikitkan seksa, gitu. Mensedikit tu mensedikitkan seksa. Au fal yastaksir, atau mu pilih, atau maka mu pilih lah. Mu nak menuntuti banyak seksa. Tu istiksar wal istiklal ni azab. Fal yastaqillah ay istiklal azab. Mana mu pilihlah nak sedikit azab api neraka ko ataupun nak banyak azab api neraka. Mana dengan sebab mu minta-minta dengan manusia tu bukan kerana nak ma'ruf, bukan nak maslahah amma, bukan, tapi kerana nak penuh-penuh banyak harta. Ni dengan molek pengerusi surau masjid, pengerusi pondok tafiq gapo ni duk minta-minta sedekah dengan orang gapo tu, kerana apa tu? Kerana nak banyak hartamu, nak banyak simpan ni, nak banyak kumpul dana. Patut tak guna, tak guna apa, duk senyak situ duit ni, guna kak sikit-sikit itu. Maka mu fikir tengok, mu minta lagi tu banyak, banyak mu minta lagi manusia, artinya mu nak memperbanyak ke azab api neraka. Mu sikit lagi minta manusia, mu sedikit ke orang panggil azab api neraka. Gitu, artinya boh minta. Tu anak gitu neh. Itu maknanya falyastaqillah au falyastaksir, erti bo tutup. Itu maksud itu. Maka mu pilihlah nak sedikit ke seksa istiklal azab. Au falyastaksir, ataupun maka mu pilihlah nak banyak azab ke dak. Nak masuk neraka sikit ke nak masuk neraka banyak. Nak azab sikit ke nak azab banyak? Nak sikit tak apa dah. Gitu ke? Sikit dah tak apa. Fama asbarahum alanna, mu tak akan dapat sabar dengan api neraka yang tak akan dapat teher dengan api neraka. Maka sedikit ke banyak, tak si kedua-dua. Dua-dua aku tak si. Maka jangan orang panggil
banyak minta ke, sikit minta ke akan manusia semata-mata kerana nak hipung, nak kupu banyak harta. Kajangnya oh, kena kalau orang setuju dengan pengurusi pun. Pengurusi kan orang bicarangnya kita ni kalau tak ada tu email ni, nah berat ni, surah kita ni tak hidup lah nak semain jemuk. Oh, nah makmum duk balik paling ke kanan siapa tu email, kita macam itu email ni bayar gaji dia piti kita banyak ke, ada 10 juta lah tabung ni. Nah orang duk kutip duk widermo ke apa, duk wisdekoh ke apa, nah berapa gaji pengurusi tanya. Bayarlah 3,500, 4,000 tak apa, jangan wi lari. Kita bayar mahal ni kalau dia lari baru kita boleh marah. Kalau duk bayar 1,000, 1,200 dia lari pas kita nak marah, nya tapak dia lah punya kau suruh kok duit muwi tu. Nah. Ah, banyak tu 4,000. 5,000 banyak tu, tak le habis piti. Piti sejik lagi. Piti sejik ada 10 juta aja. Oh. Ha. Siapa sokong? Ejek sokong, sokong. Betul-betul pengurusi. Sesek jilat pengurusi lah. Ha, kena juga sesek pengurusi. Sesek ejek pun. Duk sokong apa? Nah, sokong orang panggil benda hak. Nah, benda hak salah tu salah ke? Nah, eh? Ah, hak tu atas tu email. Kalau tu email niat bulat-bulat jadi tu email sebab nak dapat gaji sebulan 5,000. Oh, akhirat tak dapat lah pahala. Mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi kalau tu email anggap hak tu sebagai apa? Muasyarah kita sebagai manusia ni. Nah, nak mari sejik sora pakai kereta, pakai mutu, pakai minyak. Nah, budi bahasa orang panggil. Nah, tu ni. Nuak belanja anak bini wisne witne. Nah, mudah. Tu email tak ada upala dah nak nego kau nak bergapo apa. Hang duit bulan cukup dah. Ha, maka tak apa. Dia duduk niatkan Allah Ta'ala juga. Apa? Pak Ustaz yang ajarlah. Nah, kalau niat memang salah raut ya. Nah, 120, 150, 200 ya. Hak tu lah dia dapat. Akhirat dapat apa? Pak 120, 150, 200 ni mahal. Mahal mesti basuh lagi. Mesti basuh 2,000, 3,000 dah tu ni. Oh, malu gitu. Allah. Ustaz harga 100, 150. 120. Hatuk kan mesti basuh kalau mesti basuh. Masih basuh ni lagi. Ha, jadi rugi kalau duduk niat tu. Maka tak usah niat tu. Orang bui, ambil tapi. Orang tak bui, bagi. Dah gitu-gitu. Ha, kalau pergi juga, kan, alhamdulillah lah. Tapi duduk perat dalam ni. Dah. Ha, kita ada cerita dah kira dulu. Nama kita baru lupa-lupa kahwin. Nah. Nah, tak ada biu-biu lah, tak ada game tu. Mana ada lagi. Jadi ada satu haji tu. Nah, surah dia masa tu surah tu sebulan 4 kali, seminggu sekali. Sebulan 4 kali, seminggu sekali. Tiba-tiba satu hari sudah mengajar, sudah gapo nak salah raut. Ai, raut-raut tak ada. Ah, sudah. Ah, sudah ah. Debar ni. Nah. Ai, mana tak ada raut ini ni. Takut raut orang lain ke? Salah orang lain. Eh, tak ada belaka raut ni. Tu walau nak cek tingkah handphone lah. Ya ada lagi surat ni tu. Masuk ke cek. Ustaz cari apa? Handphone kita duk mana handphone eh? Wiwi kata, salah raut tak ingat ke Ustaz? Duk juga. Cari, walau cari ada handphonenya. Mak juga lah handphone ni. Ada ni handphone, alhamdulillah. Kita pergi dulu aja, salah pula. Hai, tak ada pula raut. Sudahlah. Peluh lah, peluh hejak titik ni. Sudahlah, mampulah aku titik ni. Dia ni. Masuklah kereta tu, duduk perai dia. Sudah. Nak jawab gapo ke bini ni. Bini menteri keuangan dalam rumah tangga, jangan main. Nah, balik kata. Mana? Ada lah ni. Typo lah. Bukan dia. Malu gitu. Typo. Mungkin tak ingat kau. Amin berpek. Mereka pergi, tak ada buluk. Lagu tu juga, tak ada buluk. Sudah. Masuklah kereta berasa berdiri bulu orang. Sudahlah. Apa gini ni? Mana tak molek ni.
Kali ketiga duk pula. Kali ketiga tu debar gitu dia tu duk. Bo ngaja ni. Bo. Bertilah karut ni. Ingat kau free masa mu ni. Ya. Nak bayar gapo elektrik sewa kereta tak kereta tak bihai lagi tu. Nah, orang debar ai duduk. Mujulah kita ni ada melekat juga sikit duk tepi lah perut kita ni ada melekat mulihing, ada syaitan reka, ada melekat mulihing reka ada tu. Melekat mari bisi. Eh. Kata tutup guru pondok muduk mengaji mula ada minta piti ke? Tak ada. Memang tak ada. Amo dulu mengaji, tutup guru tak ada minta piti. Tak ada yura, tak ada minta piti. Ha, lepas tu duit hak orang tua hamba wi suruh masuk kelas tuition fizik, kimia, biologi. Hamba dulu kelas sains, mahat dulu kelas sains jangan main. Ngaji mek fizik, kimia, biologi ni. Hamba tak pergi tuition. Hamba guna duit ni lah awak bayar tutup guru pondok hamba duk mengaji. Tiap bulan mak wi tutup guru. Ni ada wi, ada wi. Ha tu. Nah. Walau tutup guru tak minta. Tutup guru tak minta. Jadi kalau tutup guru mengaji mula tak minta duit, apa pun nak minta duitnya. Orang bui. Ah, yang mari dah tu. Iya, tapi mu mula ngaji, mu reti bahasa, mu bui ke tok guru, tok guru tak minta. Hai. Nah, ini ujianlah ni dok mai perang gitu. Oh, sudah. Tahu-tahu dia pun ajak gi. Ustaz, kita nak ajak ustaz di ni apa Melaka. Tidur hotel ya. Ha, dia punya company tu nak buat close account kan, dia buat hari keluarga macam pekerja company dia lah. Jadi nak minta ustaz wi lah atas kira sikit-sikit 3 hari 3 malam. Ah sudah kata dah lah tak bayar dah 3 minggu tu ajak pula orang dia. Nah. Ha, kita pun mana nak pergi tak? Dia kata tolonglah ustaz, ni anggap hadiah apa kahwin, saya tak sempat nak pergi kenduri kahwin ustaz, ni hadiah kahwin ni kata. Okey tak apalah. Gi. Pendek ceritanya tak ada tazkirah ana pun, tak ada tak tazkirah pun duk main swimming pool ke apa ni. Bergaduh. Akhir hari akhir dia pun buat orang panggil macam ni lah, bonus-bonus pekerja dia ni. Kita pun boleh juga. Ha. Huh, tebal pula tu. Oh. Kata ish. Macam mana Haji? Saya bukan pekerja company Haji. Tak apa. Ni bonus. Ambil. Ada. Ambil buka tengok. Oh, belek ke? Masuk ni. Tebal bukan sia-sia. Kalau biasa sia-sia tebal gini. Ni 50-50. 100-100 lah tebal gini ni. Nah. Ish, banyak gini muat tu. Salah bui ke mana? Ya tu. Ustaz ingat tak ya? Ingat ke apa tu? Ada. Ustaz kalau ustaz ingat. Masa tu 2-3 bulan dah lah. 2-3 bulan sebelum ni ada. Saya tak bui duit ke ustaz tu. Kuliah. Eh, iya ke? Ada. Ya, sana ustaz ni kena buat macam lekat. Lihat sini. Eh, iya ke? Saya tak ingat lah. Lihat sini. Padahal dah hati memek. Pum! Dah. Perlu kejap tak ada air. Iya ke? Saya tak ingat lah. Ada kalau ustaz ingat. 2-3 kali kita tak bui duit. Kita nak tengok ustaz ni mari dok mengajar. Alhamdulillah terbukti ustaz ikhlas. Terbukti ustaz ikhlas Allah. Allahu akbar kata gini aja. Tuhailah Maha mengetahui ambo ikhlas tak ikhlas. Nanti ni. Ah kalau ngawal lain aja jangan buat lagu ni nanti ni. Dah. Ambo ni dok perang setan dengan malaikat ni. Panah ni. Pun nak pecah dada ni. Ah, bulu roma berdiri habis perlu kejadat. Dia kata Allah kata janganlah dia pun cik gini ikhlas lah sangat. Nah. Ha, Muji tak tahu dia tu ni. Muji tak tahu. Jadi jangan duk uji ustaz lain gitu. Bahaya sikit lah. Tapi hamba insyaAllah bui berapa pun hari tak ada masalah. Nah, tak sungguh. Ada tempat kau bui 100 lah. Oh bui 100 lama-lama 200 atau oh, mana bui 200. Ah tak apa ustaz, ni kita tengok ustaz duk mari semua ni sia pula ke ustaz. Oh gitu. Rezeki ni kita tak boleh nak kata gapo dah tadi ni. Bukan situ cuba kita nak harap ke dunia jangan. Ha cari hak lain. Cari hak lain, nego mah ke. Ha baru yo bos tak ada duit kuliah ni. Oh boleh lah awak belanja wakil gitu dah tadi ni. Ha gitu. Eh? Ah, tu belakang kira.
Tak boleh dalam video, bahaya. Jadi falyastaqillah au falyastaqsi ni seolah-olah Nabi nak ayat kata tak sah kedua-dua. Mu pilihlah nak sedikit seksa neraka ke nak banyak seksa neraka. Ha. Nak sikit ke nak banyak seksa neraka. Jadi orang cerdik kata tak sah dua-dua. Ha. Kalau tak sah dua-dua, jangan mu minta akan manusia kerana semata-mata nak hipung banyak harta jangan. Ha, so, jadi kita orang surau, orang pondok, orang masjid minta tak apa. Nak untuk imarah tak ada, tak apa. Oh, kalau tidak buih habis tabung masjid, lepas tu siapa nak bayar elektrik ke pun nak ambil duit mana? Nak bayar pakai kekoh jari gitu ya. Ni. Mu tengok kakak, aku tengok kamu. Nah, ada lah itu tabung ni untuk apa? Untuk sedekah. Nah, kita ada sikit, kita wui sikit, dan ada banyak, wui banyak. Ha, lama-lama, ni buat bayar elektrik, buat bayar gas juga ni. Ha, tak apa. Ha, tu untuk bukan tujuan menghimpun untuk memperbanyak harta, tak apa. Untuk imarah, untuk tasarruf ilal khair, ha, tu tak apa. Tapi semata-mata minta dengan manusia untuk banyak takassuran, tu kerana likasratil mal, kerana nak memperbanyak, litakassuril mal, kerana nak memperbanyakkan harta, ni jangan. Kerana orang ni minta dengan manusia walau sikit, walau banyak pun, kerana nak menghipungkan harta semata-mata, dia seolah-olahnya duk minta bara api untuk ikak finar. Gitu, eh? Habis itu. Ha, itu. Kemudian hadis yang kedua belahnya, qala an-Nawawi rahimahullah, wa'an samurah. Samurah tu bukan sumarah dah. Wa'an samurata. Samurah. Wa'an samurata bani Jundabin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu. Nah, tengok. Kita ambil sehari sini, nah. Nabi kata innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta minta dengan manusia untuk keperluan ma'isyah kita, padahalnya ittisaq fil ma'isyah tu hak lebih. Minta dengan manusia gini ni kadun. Kadun ni orang panggil apa? Kegatalan. Asalnya gata. Kegatalan, gata. Kadun yakuddu biha ar-rajulu wajhah. Gatal yang menggatalah dengan dia oleh laki-laki akan wajahnya. Ha, jadi terjemah makna asal. Kalau kita terjemah dia sebut al-kaddu al-khadshu wa nahwuhu, artinya garu, cakar, nah, ataupun merobek, robek, garu, ya lah kata. Dia panggil makna lazim. Ah, ya juga. Ah, dia saja lah tu. Dia terjemah apa? Goresan luka. Ah, ya, asalnya kadun ni artinya gata. Lazim daripada gata kita garu, gorek. Nah, skebih ke apa kan? Oh, sudah. Oh, dia tu. Ah, duk garu sangat tu kadun. Yakuddu biha ar-rajulu wajhahu. Jadi Nabi buat perumpamaan kakaddi, mana minta-minta ni seumpama duk garu, duk garu, duk cakar, duk goreh, duk menggaru, mengorek, mengorek tak kena, korek ni korek gini. Mengopek, kata mengopek, mengorek. Tu. Cakar, mencakar, tu. Ha. Nah, kadun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu. Yang mencakarlah, yang menggarulah dengan dia, ha, dengan meminta-minta tu oleh seseorang, ar-rajul tu laki-laki, tapi mimba bilik tifak, tak kira laki-laki perempuan masa habis, wajah akan wajahnya, akan mukanya, ha, duk garu muka dia tu, garu duk goreh-goreh muka dia. Ha, tu artinya apa? Yang ni seorang yang meminta-minta ni ialah seolah-olahnya orang yang rosak maruah dia, muruah dia ni rosak. Orang tak ada muru'ah. Betul tak? Tak ada kemuka'ah dia panggil. Tak ada kemuka'ah. Maru'ah lah. Muru'ah. Nah? Ya, bahasa Arab panggil muru'ah. Kemukaan. Nah. Bukan kemaluan. Kemukaan. Mana? Tapi nak dekat-dekat je tu. Bahasa tu nak dekat-dekat. Kalau tapi kemaluan tu kita go tu hak duk bawah tu. Ni malu hak sipak. Malu muru'ah tu. Kita kan ada malu kawan awak gini. Nak tak ni? Tak kena ni dengan kawai lagi ni. Demo tak apalah, kawai tak boleh. Ha, tu. Ya, ada muru'ah, maruah kita. Nah,
kemukaan kita, kemaluan kita. Tapi ha, nak dekat-dekat tu ha, rasa malu kita rasa tak kena. Ada satu daripada maqasid syar'iyah, tujuan syarak diturunkan ni untuk hifzul muru'ah, menjaga muru'ah, menjaga kemukaan kita, air muka kita menjaga. Jadi seorang yang meminta-minta tu seperti orang yang tak ada maruah dah. Ha, itu maksud kita. Tak ada maruah. Ah, ha, tu dah tak ada maruah orang ni. Nak berah pun minta, nak makan lauk gapo pun minta, nak buah minyak kereta dia pun minta dengan orang, nak beli handphone pun minta dengan orang, habis segala benda minta. Tilai nak tidur rumah dia pun minta derma dengan orang. Ha, berat ni. Berat ni orang ni tak ada maruah. Orang pun beci dah. Illa melainkan, ha, melainkan orang ni masih tetap lagi bermaruah, bermuruah. Ha, ada kemukaan. Illa an yas'ala rajulu sultanan. Melainkan bahawa memintalah oleh seseorang laki-laki atau perempuan sultanan akan raja. Ha, ni musim ni banyak duduk minta dengan raja lah. Wakil rakyat dak tu ni. Ha, bakal-bakal calon dak tu ni. Ha, tu. Ha, tu. Ha, banyak duduk minta ni, minta tu minta ni minta lah. Ha, tu tapi hak tu tak kena tu. Nah, ha, kita tu luak perangai, we jadi orang hak kita pilih pula nanti buat perangai betul ke? Pak tahan kali mari padah. Nah. Bila kita nak berubah? Mana berubah? Yang ni kalau orang tu dah jadi calon dah tapi dia tak tunai tanggungjawab, dia mari pula nak jadi calon ngeping kita hinggah atas belakang dia lepau. Nah. Tak jadi itu. Di Malaysia ni tak jadi itu. Nah, 4 tahun sekali duduk jilat, jilat, duduk jilat itu. Nah. Ha, duduk jilat gitu. Hmm, tak ada arah lah. Pas boleh pemimpin hak lagu tu, ha? Kita pula ngepek. Oh, jalan dengan ginilah, itulah, inilah. Oh, kita juga hak pilih lepas tu je. Hmm. Habis gitu. Amlaika bahawa memintalah oleh seorang itu akan sultanan, akan raja atau naibu sultan. Ha, menteri-menteri apa ni naibu sultan lah. Nah. Jadi sebab tu kalau di dalam konteks negara kita sekarang ni, negara kita ni mamlakah nizamiah demokratiah berlimaniah. Dak tu ni. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Artinya raja punya kuasa yang terhad dan sebahagian kuasa raja itu diserah kepada wuzara uttafwi litanfiz, menteri-menteri yang diserahkan sebahagian kuasa raja itu untuk diuruskan. Ha, maka hak ni kita diberi tanggungjawab untuk milih 4 tahun 5 tahun sekali. Apa hukumnya? Fardu kifayatin, fardu kifayah. Ha, ingat dah. Kalau kata fardu ain, tanya Maiman dalil fardu ain. Nak latih raja tu fardu kifayah lagi. Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin wa laisa ruknan yu'taqad fid din. Hak tu imam tu bukan tu imam ni, imamul azam. Mana yang dipertua agung? Nah, ataupun presiden kalau negara tu jumhuriah. Nah, negara republik, jumhuriah presiden lah ketua negara dia. Ataupun kita negara mamlakah ni yang dipertua agung. Nah. Hak tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Latih raja tu fardu kifayah. Lepas tu latih YB tu akan fardu ain. Eh, YB dengan raja mana besar? Eh, mana besar raja dengan YB? Atau besar YB pada raja, aku report raja. Ya buat ada ego kali dek sini. Tentu dah besar raja pada YB. Nah, itu besar raja pada apa? YB. Maka konteks negara kita, rajalah ketua negara. Negara kita al-Islam din lidaulah. Islam negara bagi persekutuan. Ha? Bermakna raja juga ketua bagi agama, himayatul din wa himayatul daulah, menjaga negara dan menjaga agama itu. Maka kita ada tanggungjawab nak latih raja. Eh, tak sudut koyalah. Raja dia ada sistem dia dah, monarki. Nah, yang dipertua agung ya ada majlis raja-raja. Itu seumpama ahlul halli wal aqdi, yang musyawarah dah. Ha, raja-raja, sultan-sultan yang musyawarah. Berapa tahun sekali pak gili, hak ni pula jadi pertua agung. Nah, berapa tahun kalau tukar pula pak. Mak, ha tu ketua. Patu hak kita nak mengundi dekat-dekat ni ni. Hak tu nak undi bakal yang menjadi wuzara uttafwi litanfis. Menteri-menteri yang akan diserahkan sebahagian kuasa raja tu untuk diurus. Maka kiah lah. Kiah ke mana? Kiah di atas milih raja tu fardu kifayah, maka milih wuzara uttafwi litanfis ni pun fardu kifayati. Bila sebut fardu kifayah jangan pula tak keluar undi. Apa yang kata fardu kifayah ya ni? Ha, tu tak faham makna fardu kifayah tu.
fardu kifayah ni idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina, gitu. Bila terdiri dah, tiba-tiba kita duk beratung ngundi ni, tutup dah masa ngundi pukul 4 habis, nah kita duk beratung banyak lagi, pak tutup dah, demo nak kira dah, ha habislah, gugur lah tanggungjawab kita, itu kenapa yang boleh demo kira-kira ada dah hak menang, ha habislah tanggungjawab kita lah dah. Gitu. Kalau fardu ain nak tobak bila? Nak tobak bila kalau fardu ain? Ha. Kalau kena pula tiga-tiga calon, tiga juru ni. Tiga-tiga calon tu bukan muslim, bukan. Ha, nak pilih kat mana? Mampu gerak. Fardu ain. Ha, sudah. Fardu kifayah aja. Siapa lon ni aku cabar siapa hok kata fardu ain tu, mari kita diskusi live. Tak ada saya kehabuk hok jawab. Tapi duduk dalam grup WhatsApp sedap, duduk bedah aku dalam grup WhatsApp. Nah, wapo biwa'i. Mana pandai waktu bik hukum fardu kifayah. Lama kau orang Melayu tak ngundi untuk tobik ngundi, habislah kita. Wilah. Bapo jadi bodoh lagu tu. Eh cuba fikir, bapo orang Cina orang keling boleh tobik ngundi, dia ada ngaji fardu kifayah, fardu ain. Ada. Saya keluar ngundi ni fardu ain ni. Siapa? Anak ndak karupan kata. Ada hukum yang batu kis saya janji pada saya. Ada syurga ada dengan gitu. Demo pun tak ada hukum lah, janji je pun. Demo hak kapi tu boleh rajin keluar. Apa-apa kita hak Islam tak rajin keluar. Tak boleh nak rajin keluar ngundi. Sepatut kena rajin. Nah, fardu kifayah ni asal fardu ain. Kenapa yang boleh? Kita dah sebut sama, okey? Ya, super fardu ain lah asalnya. Dalam ramah-ramah, dalam jarak dua marhalah ni, siapa hak alim nahu ada tak? Tak ada. Wajib semua kena ngaji. Seolah-olah gitu. Seolah-olah semua kena ngaji jurumiyuh lah kau. Habis, dua marhalah. Tiba-tiba pak sore itu akak tangan. Alhamdulillah saya pandai ada ustaz nahu. Hok lain tak hok duduk ngapa duduk ngaji tu. Alhamdulillah. Tak wajib dah fardu ain, fardu kifayah dah. Baru fardu kifayah. Ha dak? Ha tu lagu tu. Jadi apa kita kata fardu kifayah tu? Kena nak balik ngundi di Kelantan. Jeng jalan nak nitah takut sampai kerja biji. Jalan speed dah setahun kali dah. Guna 4 tahun ni 4 tahun 5 tahun sekali. Patut lagu mana? Tak ada nak ngundi. Ha lagu mana? Terlantik dah orang yang mengundi sana, kira dah siapa yang menang, siapa yang jadi YB situ, gugur dah kewajipan kita. Itu mana itu mana? Ha, jadi yang kata fardu ain itu yang mari dalil, yang mari hujah main mana itu. Orang lama kita tak ada majoriti Melayu, dia nak majoriti mutan dia berapa khusi, berapa khusi mutan dia ha, cuba jawab berapa khusi tan dia. Tanding berapa puluh kursi je, hok menang berapa belah kursi je, lepas tu tiba-tiba kecek majoriti. Majoriti. Berat tu kalau aku kata kan. Nah, pas bila orang kata apa tak buat ni? Kita tak ada kuasa majoriti. Tiba-tiba jadi je. Kita ni nah, si kecil je dalam kerajaan. Lepas tu bila nak dapat kuasa majoriti, oh kena bagi kau kita belaka, nak bagi ke demo belaka kena ngundi banyak sikit. 120 lebih kursi kena demo belaka, tanding. Tu boleh tentu kena belaka. Betul tak? Jadi tak usah duduk kona. Hukumnya fardu kifayah. Atah orang hok berdaftar mengundi atau terdaftar sebagai pengundi. Jangan lupa keluar. Mengundi. Jangan ada ayah ngundi. Siapa tu? Jangan. Mengundi. Nah, nak pilih kat mana Ustaz? Pilihlah orang Islam, orang Melayu beragama Islam yang pandai buat kerja, yang pandai bertanggungjawab dengan hijriah gitu. Macam saya ni ngaji agama Usuluddin, Syu'bah Tafsir di Al-Azhar. Jadi apabila awak nak buat surah, boleh tak cari saya? Nak buat surah. Kita wi projek ni kat ustaz lah, sebab ustaz kan ngaji agama. Ni projek masjid ni, ustaz kena buatlah masjid. Boleh? Ha? Ambo gaul tanah liat kat lagi dak tu ni. Bukan bidang ambo tu buat bangunan tu. Tak kena tu. Kalau ambo kata projek ni kena serah saya. Sebab saya ustaz ni. Neh? Projek ni buat masjid, masjid ni agama. Saya ustaz ngaji Mesir. Awak kena serah saya. Pilih saya sebagai sub kepada saya sebagai kontraktornya. 10 tahun tak siap saja. Nah? Tak siap-siap, pitih cukup, budak main tak cukup sama. Ha, pehe-pehe, tak pehe sudah. Ni. Ha, tu ada hak kuat-kuat marah sikit tu. Nah. Ada. Bukan bidang hamba tu.
Walaupun hamba ni Melayu Muslim tapi tidak pandai buat kerja dalam bidang tu, tak boleh pilih hamba, kena pilih kontraktor lain. Ha, tu lagu tu dah. Tu kiah lah tu, kiah. Faham molek. Au fi amrin la budda minhu. Atau ni atah pada kata sultanan. Mana illa an yus'ala ar-rajulu fi amrin la budda minhu. Melainkan bahawa memintalah oleh seseorang laki-laki atau perempuan fi amrin pada perkara la budda minhu yang tak dapat tidak daripadanya. Contoh seperti orang miskin sangat. Nah, orang betul-betul fukara wal masakin nak makan pun tak leh ke apa, dia minta. Nah, kita tengok ke dia pun Allah, rumah pun nak utuh ke apa, dia minta tu bukan nak mewah-mewah. Cukup-cukup makan. Nah, anak bini dia ke apa, nak susu anak dia, pempah anak dia. Ha, tu tak mencari muru'ah. Ha, tak mencari muru'ah. Nah, habis itu. Rawahu Tirmizi meriwayatkan dia ini hadis oleh Imam Tirmizi, waqala dan telah berkata oleh Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun, bermula hadis ini ialah hadis yang hasan sahih. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairima salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah.